kita proses bikin muscle break ya. Udah jadi tapi beda ya modelnya sama dia, sama ini beda. Kita bikin yang mini aja. Yang penting dia berfungsi dengan baik, bisa meredam recoil, nggak ngaruh sama akurasi. Ini kita bikin lebih mini lagi nih, beda dengan ini ya. Ini dia agak sedikit lebih besar ya. Yang enggak besar-besar banget sih, ini cukup lumayan ya, kecil ya. Kebetulan kalau ini dipasang pakai diserombong ya. Kalau yang itu nanti rencana kita ngukur di LW ya. Soalnya dia rencana langsung naik ke LW. Jadi kita langsung ukur ke laras. Masuk Pak Eko. Ini belum finishing ya. Semoga nanti hasilnya bagus. Yang jelas semoga berfungsi dengan baik ya. Malam ini kita diikutin sama nyonya besar. Dia habis minta kado, guys. Itu, guys. Kelas. Oh iya. Untuk unit yang kemarin ya. Ini Inope SS. Oh iya, ini lanjut ya untuk unit yang kemarin, yang untuk Medan ya. Kita udah proses. Nanti ini kita rubah ya triggernya. Kita bikin match nanti. Kita bikin match. Ini untuk uklik ya. Part-part ukliknya ya. Dan ini yang kemarin sempat saya posting juga ya di Facebook, baik di YouTube juga. Dan semoga desainnya nggak ada ya, belum ada ya seperti ini. Semoga nggak ada. Ini kita bikin simple aja, bikin yang simple.
toko kono mas. Lai mineral ora apa-apa. Ora apa-apa. Loh, kowe tukune apa, Wel? Hah? Apa? Ini pesanan Bapak di Merauke ya Pak. Semoga beliau sabar dan semoga hasilnya juga bagus ya Pak. Kita berdoa sama-sama. Semoga hasilnya sesuai yang kita inginkan ya Pak. Oke, ini tinggal poles aja Pak, finishing aja sama pewarnaan ya. Terus setting trigger ya, biar konsisten triggernya. Katanya kayak gitu, biar konsisten. Tinggal kita poles aja. Oke. Ini bukan punya Bapak yang di Merauke ya Pak. Nah, punya Bapak lagi kita bikin lagi. Kowe nggak apa? Bung di? Gue nyok. Oh, alah. 8. Bu, buka anak kopi, Bu. Ayo buka anak kopi. Ah. Oke ya. Ini kita modalnya pakai gergaji ya, pakai gergaji, pakai gerinda. Amplas pakai kikir. Oke, semoga kayak gini belum ada ya model desainnya kayak gini. Oke, kita balik lagi ke muzzle. Kalau untuk oklik beda lagi ya, nggak kayak gini ya lubangnya ya, untuk ukuran lubangnya dia beda lagi, soalnya ada sedikit pengaruh juga di ABS nantinya kalau di oklik ini, nggak mampu dia kalau oklik pakai ini. Ada dimensi sama ukurannya berbeda lagi. Oke, ini sekilas untuk muzzle-nya ya. Itu kita proses untuk Merauke ya, muzzle-nya ya. Untuk chamber yang tadi. Sebenarnya malam ini jadwalnya nggak kepenggel guys, karena ya demi tanggung jawab ya. Oke, ini hasilnya.